Dia pernah mimpi jumpa Nabi. Yang itu betul. Itu memang betul. Tuan Guru Harudin pernah mimpi jumpa Nabi. Yang itu sahih. Adapun dia pernah pindahkan jin naik bas, dia tak mengaku. Dia kata tidak pernah. Cerita itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah berlaku sepanjang hayatnya. Itu cerita yang orang rekam. Dan dia sendiri mengaku dia tak pernah nampak jin. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Berapa ramai orang tertipu dengan cerita ini. Kalau Tuan Guru Harudin tak tahu cerita itu, dia tak bagi penjelasan. Agak-agak sampai generasi keberapa kita duk jajah Harudin bila jin naik bas. Murid-murid Harudin pun akan kata, Tuan Guru Harudin dulu hebat pernah pindah jin naik bas. Sebab tu kita sebut tuan-tuan, banyak cerita-cerita palsu dalam agama ni, kita kena tapih. Yang sahih hanyalah Al-Quran dan hadis. Maka sebab itu, orang pernah tanya kepada seorang imam yang masyhur, Imam Lais bin Sa'ad yang saya sebutkan tadi. Orang tanya kepada Imam Lais bin Sa'ad berkenaan dengan seorang yang boleh berjalan di atas air. Kata Imam Lais bin Sa'ad, jangan terpedaya dengan orang yang boleh berjalan di atas air kecuali kamu melihat kepada amalan dia adakah selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka Imam Syafi'i bila pergi ke Mesir bertemu dengan anak-anak murid Lais. Anak-anak murid Lais cerita kata-kata Imam Lais. Kata Imam Syafi'i, aku setuju dengan kata-kata Lais. Bahkan aku nak tambah, kata Imam Syafi'i, jangan terpedaya dengan orang yang berjalan di atas air dan boleh terbang di udara. Sehinggalah kamu menyaksikan amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga Imam Yazid Al-Bustami. Imam Yazid Al-Bustami, seorang ahli sufi yang masyhur. Yazid Al-Bustami. Siapa-siapa pergi mengaji bahagian tarikat, mengaji sufi, tasawuf, mesti jumpa nama ni, Yazid Al-Bustami. Nama dia cukup banyak dalam kitab apa nama Ibnu At-Ta'ilah Al-Askandari, Ibnu At-Ta'ilah Al-Askandari, kitab Al-Hikam. Kalau tuan-tuan mengaji kitab Al-Hikam, dulu saya mengaji di pondok kitab Al-Hikam dengan Tok Guru, dia duk ulang nama Abu Yazid Al-Bustami ni beratus kali lah. Imam Abu Yazid Al-Bustami suatu hari dimaklumkan oleh rakan-rakan dia ada seorang wali Allah mendatangi Basrah. Maka dia ajak pergi Masjid Basrah, ada wali Allah di situ. Maka mereka pun pakat pergilah Masjid Basrah nak jumpa wali Allah. Bila Abu Yazid Al-Bustami nampak wali tu, yang dikatakan wali tu nak masuk masjid, dia ludah depan masjid. Dia ludah dekat tangga depan masjid. Maka Abu Yazid Al-Bustami patah balik rumah. Orang tegur dia, hang tak nak jumpa wali ya? Dia kata, tidak ada wali Allah seorang pun, melainkan mereka akan memuliakan sunnah Nabi SAW. Dan Nabi SAW melarang mana-mana umat Islam untuk meludah di dalam kawasan masjid atau meludah di hadapan dia atau meludah di belah kanan. Dalam hadis, Nabi larang ludah belah kanan, Nabi larang ludah di hadapan, dan Nabi larang meludah di kawasan masjid. Kalau nak ludah, ludah di belah kiri dan ditutup dengan tanah, dengan kaki. Ludah tu ditimbus dengan kaki, ditambuh dengan tanah oleh kaki. Itu sunnah Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Maka kata Abu Yazid Al-Bustami, tak ada wali pun yang akan buat amalan yang menyalahi sunnah. Lalu dia balik. Ini ulama sufi yang disebut dalam kitab Al-Hikam oleh Imam Ibnu At-Ta'ilah Al-Askandari. Faham semua? Sebab itu kalau nak mengaji tarikat, nak mengaji tasawuf, fahamkan sunnah dulu. Lepas tu mengajilah. Imam An-Nawawi, dia ada tarikat. Imam An-Nawawi, dia ulama sufi. Dia pro kepada tarikat dan sufi. Tapi tak ada masalah. Dia alim, dia sunnah, dia mahir. Maka sebab itu nak masuk tarikat ke apa-apa, mengaji sunnah dulu. Ini sunnah pun tak lepas, fardu ain pun tak habis lagi, nak masuk tarikat lah. Itu yang jadi terlekat lah. Itu jadi terlekat. Ada yang kata nak kata apa dengan orang pengguna wajib, kita kena kata syarat wajib. Tak rokok. Ini satu masalah. Rokok daun ni. Bisa rokok daun. Tak, kau sendiri rokok daun. Yalah, tak kisah rokok. Masalahnya, ada orang dia buat dakwaan-dakwaan palsu. Dia kata ada tok-tok wali ni, tok-tok guru ni, sarokot daun.
Dia isap rokok daun sebab dia kata dia nak pakak syaitan. Ada yang kata macam tu. Ini semua cerita karut tuan-tuan. Macam pakcik saya lah, dia mengaji pondok. Pakcik saya dia mengaji pondok ni di Alustar tu. Pondok Haji Husin, Pondok Haji Lah, Pondok Haji Man, pondok apa nama, Haji Saleh. Semua, bukan Tuan Guru ni, Tuan Guru Haji Saleh yang meninggal kan. Semua dia mengaji habis, pondok dekat ni. 20 tahun, pakcik saya duduk mengaji pondok. Tapi duduk isap Marlboro ni, ini pakcik saya lah. Duduk isap Marlboro ni, dia tanya dia, pakcik mengaji pondok, kita habis. Jawahan Tauhid lah, apa lah. Dia duduk mengaji pondok lagi, macam mana, duduk isap rokok ni, macam mana. Dia kata, aku isap rokok ni sebab aku marah dengan Yahudi je lah. Untuk aku bakar barang Yahudi ni. Pakcik saya kata, dia isap rokok tu sebab dia marah ke Yahudi. Jadi dia bakar barang Yahudi. Susah nak cari barang lain, barang lain mahal je lah. So, bakar rokok lah senang. Ini macam-macam alasan. Semua tu rekaan saja, tak ada sahih. Apa hukum isap rokok? Antara haram dan makruh. Itu saja hukumnya, antara haram dan makruh. Ada para ulama yang isap rokok, memang ada. Di Yaman sendiri, salah seorang guru saya, alim dalam fakih dalam mazhab Syafi'i, nama dia Dr. Hussein. Dia ada PhD dalam mazhab Syafi'i. Ahmad Hussein, Syekh Ahmad Hussein, dia isap rokok. Sebab apa? Sebab nak elak mengantuk. Dia memang kalau baca kitab tu dia mengantuk, dia isap rokok. Dia memang, tuan-tuan, kalau pergi rumah dia tak ada tempat nak duduk, penuh kitab. Memang isap rokok. Tanya dia, apa hukum rokok? Makruh, terus jawab. Apa hukum isap rokok? Tadkhin. Isap rokok dalam masyarakat panggil tadkhin. Dia kata makruh. Kemudian dia sebut seluruh-seluruh. Makruh tahrimi. Makruh yang mendekati haram. Habis pasal pun isap. Dia kata, jangan ikut aku. Ini amalan yang tak bagus. Jangan ikut aku. Maknanya dia ulama' yang jujur. Dia tahu dia buat benda syarak. Tapi dia bagi tahu kita apa hukum yang sebenar. Dia tak pusing. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan, bukan semua ulama' ni maksud. Tetapi orang yang jujur, dia bagi tahu apa kelemahan dia. Ada seorang ulama' yang masyhur di Arab Saudi. Saya tak ingat nama dia. Dia punya kegilaan dia. Orang panggil fetish. Ada kegilaan dia. Dia suka bawa kereta laju-laju. Dia bawa kereta sungguh laju. Dia memang minat kereta dan dia bawa laju. Satu hari, dia naik dengan Syekh Ibn Baz. Abdullah bin Baz, ulama Saudi. Bekas mufti Saudi. Syekh bin Baz tegur dia. Dia kata, jangan bawa kereta laju-laju. Haram. Membahayakan diri. Maka, dia pun sedut. Anak-anak murid Syekh bin Baz pun kata kat dia, Syekh ni menghormati bin Baz. Tapi bila bin Baz turun daripada kereta, dia bawa laju balik. Lepas tu anak murid Syekh bin Baz yang ada dalam kereta tu tegur dia. Bukan Syekh bin Baz tegur ke? Jangan bawa kereta laju-laju. Dia kata, jangan terima fatwa dari orang buta yang tak pernah bawa kereta dia lah. Sebab Syekh bin Baz buta. Dia tak pernah bawa kereta. Jadi ulama ni kata, jangan pakai fatwa orang buta yang tak pernah rasa seronok bawa kereta. Jangan pakai. Lepas tu, anak murid ni pergi report kat Syekh bin Baz. Dia kata, ulama ni, Syekh ni, dia bawa kereta laju. Bila aku tegur dia dengan fatwa engkau, bahawa bawa kereta laju-laju haram sebab membahayakan keselamatan nyawa, dia jawab, fatwa orang buta yang tak pernah bawa kereta tak boleh pakai. Apa jawapan Syekh bin Baz? Syekh bin Baz kata, fatwa orang yang belum kena tangkap saman pun tak boleh pakai. Dia belum kena zaman tu, dia boleh cakap macam tu. Tunggu dia kena zaman, nanti fatwa dia berubah. Ini antara kisah-kisah para ulama. Mereka mereka pun tak masuk. Mereka buat ada perangai mereka. Macam Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, tokoh dalam hadis. Dia ada perangai, dia pemarah. Pernah satu hari dia menjadi penjaga Baitul Mal. Ada seorang pemuda main curi rompak Baitul Mal. Maka dia tangkap, dia belasah sampai mati budak. Dia tak sengaja, bukan sengaja nak bunuh, tapi dia geram, dia pemarah. Maka kes itu jadi kes mahkamah. Dia terpaksa membayar ganti rugi diat, wang tebusan, maknanya akibat bunuh tanpa sengaja. Jadi para ulama pun dia ada masalah dia. Imam Malik bin Anas, dia bergaduh dengan Imam
dia bergaduh dengan Imam Muhammad bin Ishaq. Depa bergaduh pasal Imam Muhammad bin Ishaq pernah kritik kitab Al-Muwatta Imam Malik. Imam Malik bila dia dengar Imam Muhammad bin Ishaq kritik kitab Muwatta dia, dia sakit hati. Dia kata Imam Muhammad bin Ishaq ni tak boleh pakai. Dia ni kadzab, dia ni dajjal. Tu dia. Dia marah dekat orang. Jadi para ulama pun ada bergaduh, ada selisih sebab mereka tidak maksum. Maka sikap kita menapih ilmu, mengambil fatwa, mengambil riwayat yang sahih. Macam mana nak tahu yang sahih? Ulama-ulama yang lain akan membantu kita ke arah perkara yang demikian. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umat aku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Maksudnya kata Imam Nawawi, bila mana ada orang buat silap, Allah pasti akan menjadikan umat ini akan ada orang yang bangkit menegur kesilapan. Mesti ada. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, la tazalu ummati zahirina 'ala al-haq. La tazalu min ummati qaumun zahirina 'ala al-haq. Tidak akan hilang daripada umat aku satu kaum yang sentiasa menzahirkan diri mereka di atas kebenaran. Maka sebab itu umat Islam kita lihat daripada dulu sampai sekarang orang cuba nak palsukan Al-Quran, betul atau tidak? Orang cuba edarkan Al-Quran palsu, cepat sahaja dikesan. Sebab akan ada ulama, akan ada orang-orang yang adil, akan ada sentiasa daripada umat Islam yang bangkit mendedahkan kepalsuan. Sama dengan hadis palsu, bila orang sebar hadis palsu, akan ada ulama, akan ada asatizah, guru-guru yang akan membetulkan kepalsuan tersebut. Begitu juga dengan amalan-amalan palsu, akan ada orang yang membetulkan amalan-amalan tersebut. Tuan-tuan ingat tak dulu, masyarakat Melayu di Malaysia mengadakan amalan bersanding. Lepas tu kita buat tepung tawar. Amalan bersanding satu pak, tepung tawar satu pak, pulut kuning satu pak. Sekarang ini amalan itu sudah hampir pupus kerana ustaz-ustaz, para penceramah, para pendakwah duk sebut bagi nasihat amalan itu tidak menepati amalan Islam, bersanding tak elok, tepung tawar amalan Hindu, percakapan Hindu dan sebagainya, maka ia ditinggalkan dalam masyarakat. Bersanding tak boleh. Ya? Bersanding masih lagi diamalkan. Bersanding masih lagi diamalkan di peringkat-peringkat nasional, pembesar-pembesar luar. Tetapi dah tak macam dulu lah, dah makin baik lah. Dulu lagi teruk. Dulu bersanding dengan tepung tawarnya, apanya, dengan make upnya lagi teruk lah. Sekarang dah makin baik. Dulu ada amalan mandi safar. Mandi safar ingat tak? Ada. Semua orang duk buat. Melaka famous. Melaka famous lah. Tutup guru pun buat dulu. Ustaz-ustaz pun buat. Mandi safar. Sekarang dah tak ada amalan mandi safar. Ustaz-ustaz kita, pendakwah kita dah perbetulkan. Tutup guru kita dah perbetulkan. Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa menjaga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan adanya orang-orang yang akan memelihara agama. Tetapi sampai bila? Sampai hari kiamat. Bila dekat dengan hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mematikan para ulama. Dia ambil seorang demi seorang tok guru. Tok guru Ustaz Fadil dah mati. Dah wafat. Allah dah ambil tuan guru ni Abdul Aziz Nikmat, Allah dah ambil. Tinggal tuan guru Hadi Awang. Ini pun orang dah mula tu hentam dia, mengkritik dia, mencela dia. Maka para ulama kita kena ambil ilmu mereka. Tuan-tuan tak nak terima, itu tuan-tuan punya pasal. Ataupun kita boleh memilih pendapat yang lain kalau tak nak terima. Tapi jangan menghina para ulama. Para ulama mereka ada kedudukan yang istimewa dalam Islam. Nabi sebut dalam hadis, Al-Barakah ma'a akabirukum, keberkatan itu bersama para ulama yang kibar di kalangan kamu. Yang kibar ni apa dia? Yang tua-tua. Macam Al-Fadil Tuan Haji Saleh pernah bawa ke matabah kita Ustaz Ahmad Ali. Ini ulama lah ni, ulama yang senior, ahli majlis syura, orang-orang yang alim. Al-Fadil Tuan Guru Abdul Hadi Awang, yang diiktiraf di peringkat dunia sebagai alim. Tuan Guru Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama yang alim. Tuan Guru Al-Syeikh Abdul Majid Al-Jindani, ulama yang alim. Dan ramai lagi ulama-ulama yang saki-paki, tak tahu bila Tuhan nak ambil mereka. Tuan Guru Harun Din dah mengada Allah. Tuan Guru Ni Aziz dah mengada Allah. Tuan Guru Hashim Jassin dah tak ada lah.
Ada lagi ni hasil jasi apa? Tuan Guru Harun Tek, Harun Tek. Tuan Guru Harun Tek dah tak ada lah. Tuan Guru Harun Tek. Harun Tek ni satu orang ulama yang hebat. Dia pernah syarah kitab Arab tu, tak buka kitab pun. Hebat kuat ingatan dia Tuan Guru Harun Tek. Dia syarah kitab Arab tak buka kitab. Tuan Guru Yahya Osman. Guru saya. Almarhum Yahya Osman di Kelantan. Dia ni dulu nakib lah. Nakib power lah. Masa ikut usrah dia. Usrah. Ustaz Yahya Osman. Legend lah. Dia yang terjemahkan buku Al-Ma'alif apa? Ma'alif fit Tariq Syed Qutub. Tuan Guru Yahya Osman. Pun dah meninggal. Ramai ketua guru hebat-hebat dah meninggal. Tuan Guru Hasan Syukri. Nakib saya. Meninggal. Usrah dia dulu kat Melawati. Apa? Dekat Taman. Ni lah Taman Melewat. Usrah dekat Taman Melewat. Dekat Taman Merkat. Ustaz Hasan Syukri. Ramai lah. Tak ada lah. Tuan Guru Haji Saleh Syekh pun dah tak ada. Ramai ulama-ulama amilin Allah tarik surah demi surah. Sebab tu saya sebut Tuan Guru ni Allah tarik. Yang tinggal, yang muda-muda, yang jahil, yang keras kepala, yang semangat. Semangat lebih, ilmu kurang. Maka sebab itu Allah tidak mematikan ilmu dengan angkat dari ilmu ke langit. Tapi Allah mematikan ilmu dengan mematikan para ulama. Maka sebab itu tuan-tuan, selagi mana masih ada ulama ramai, ambil manfaat, ambillah manfaat ilmu dan mengajilah dengan semua orang. Semua orang mengaji, tak ada masalah. Dengan Yahudi pun kita mengaji, ambil ilmu daripada semua. Saya rasa cukup sekadar tu. Sebelum kita berhenti, saya ingat nak sambung sikit sikit tentang membaca kitab apa nama Matan Abi Suja' ni, Syafiq Natun Najah ni. Kita masuk bab pembahagian air. Kita bertaharah. Kita dah masuk kan bab taharah. Kita tambah sikit lagi boleh. Ambil 2-3 matan dekat ini kita baca juga lah. So ingat pun tidak. Masa berhenti kat pembahagian air kan. Kan pembahagian air. Bulan lepas tak ada. Bulan lepas tak ada. Bulan lepas tak ada. Saya dekat nota saya rasanya bagian ayat. Yang syahadah apa semua rukun iman dah habis baca. Bab taharah. Sikit lagi, tapi sikit lah. Kitab taharah, kitab taharah. Kitab miyah, bab air miyah. Air ini adalah syarat dalam ibadah. Kitab taharah, kitab miyah. Babul miyah, bab air. Air ini adalah syarat dalam taharah. Miyah walati yajuzu biha at-tathhir. Sab'u miyah. Air yang dibolehkan untuk bersuci ada 7. Ma'us sama', air hujan. Ma'ul bahar, air laut. Ma'ul nahar, air sungai. Ma'ul raj'i, air mata air telaga ataupun air ni air mah air mata air ma'ul raj'i ni air daripada oasis mata air ma'ul ain air perigi ma'ul salj air salji ma'ul bar air embun summa miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air pula dibahagikan kepada 4. Tahir mutahir, ghairil makruh, wa huwa ma'ul mutlaq. Air yang suci dan menyucikan dan tidak makruh digunakan, iaitu air mutlaq. Tahir mutahir makruh. Air yang suci dan menyucikan tetapi makruh. Wa huwa ma'ul musyammas. Itu adalah air musyammas. Suci dan menyucikan tetapi makruh. Mutahhir ghairil makruh, air yang suci dan menyucikan. Tahir ghairil mutahhir, air yang suci tetapi tidak menyucikan. Wa huwa ma'ul musta'man, tetapi ia adalah air yang tidak boleh disucikan, menyucikan. Itu adalah air musta'man. Ini dia mengikut mazhab Imam As-Subki dan Ar-Rumi. Ma'ul mustamal al-mutaghayyir bima qalatahu min at-tahirah. Air mustamal yang sudah dipakai yang berubah dengan bercampur benda-benda suci. Kemudian ma'ul najis
وهو الذي حلت فيه نجاسة. Kemudian air yang disebut yang keempat ialah air yang najis yang telah dimasuki padanya benda-benda najis. وَهُوَ دُونَ كُلَّتَيْ, dan ia mesti berjumlah kurang daripada dua kulah. أَوْ كَانَ كُلَّتَيْ فَتَغَيَّرَ كُلَّتَيْ, atau dia lebih dari dua kulah namun dia berubah. Okey, jadi kata pengarang ini, air yang melebihi dua kulah kalau dimasuki najis, maka ia tidak najis dengan syarat air itu tak berubah. Kalau air yang melebihi dua kolah sekalipun najis masuk berubah airnya, maka ia tetap najis. Jelas. Maka kita berhenti dekat situ. Kita ulang. Apa kata Imam Qadi Abi Suja', air terbagi kepada empat. Pertama, air mutlak, air yang suci dan menyucikan dan tidak makruh. Kedua, air musyammas, air yang suci dan menyucikan tapi makruh. Ketiga, air mustahmal, air yang suci tetapi tak boleh menyucikan sebab sudah dimasuki oleh benda-benda halal yang mengubah sifat air tersebut. Yang keempat, air yang mutanajis, air yang tidak suci dan tidak boleh menyucikan sebab dimasuki najis. Dan air mutanajis itu, air yang dimasuki najis, sekiranya dia berjumlah lebih dua kolah, maka ia tidak menjadi najis kalau airnya tak berubah sifat. Tetapi kalau dia lebih dari dua kolah dan berubah sifat kerana dimasuki najis, maka ia tetap najis. Jelas sekali? Satu kolah, dia punya kapasiti dia banyak mana? Kata para ulama, satu kolah lebih kurang 15 baldi ayam. Baldi timba kita tu, timba biasa kita tu pakai, timba tu. Satu gelen. Ah, lebih kurang kita satu gelen. Baldi. Satu gelen. Satu gelen lah, lebih kuranglah 15 timba. Kalau satu gelen besar sikit lah. Satu gelen tu besar sikit. Ah, satu gelen besar sikit, ayam mineral satu gelen. Ayam mineral tong-tong minum water lah besar satu gelen. Ah, kalau yang tu kecil sikit, ah, lebih kurang dalam 0.8 gelen. 0.8 gelen. Lebih kurang kata 15 timba. Kalau gelen lebih kurang dalam 13 gelen. Lebih kurang 13 gelen. 13 12 gelen. Ha, liter tu susah sikit. Kenapa dia mutlak pertama tu? Dia kata tidak makruh. Sebab ayat musyammas tu dia jadi makruh. Dia kata tidak makruh sebab ayat tu, ayat musyammas ni ayat yang terdedah kepada matahari. Dia ayat mutlak tapi sebab lama dedah kepada matahari, walaupun dia mutlak dia jadi makruh pula. Ayat musyammas ialah air yang mutlak, suci dan menyucikan, cuma terdedah kepada matahari lama. Dia dalam bekas, bekas besi, terdedah kepada matahari lama, dia jadi panas. Maka dia jadi makruh kalau guna dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain tak makruh. Sebenarnya air musyammas ni, air yang tidak makruh. Kalau nak ikut kira ayat musyammas tu makruh, ayat paip kita tu dalam paip besi tu makruh. Ha? Di Mekah pun makruh, kalau nak kira makruh. Sebab tuan-tuan, kita duk buka ayat paip dekat masjid tengah hari kan, panas kan? Panas, kalau nak kira musyammas tu makruh, ayat paip tu makruh. Ha, tapi dia suci dan menyucikan, semua makruh dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa dia kata makruh? Sebab dia panas. Dia pun suspek dia boleh membahayakan, boleh penyakit, sopok. Tapi pendapat ni tak tepat. Dijawab oleh para fuqaha Syafi'i sendiri, dia pendapat ni dia bertolak. Yang fuqaha moden, yang kurun ke 700-800 mutrah yang saya sebut tadi. Banyak daripada dia dah edit semula pendapat-pendapat lama dalam mazhab Syafi'i. Wallahu ta'ala. Satu lagi dah. Jadi bab kau jadi kau qadim. Adakah kau qadim ni termasuk apabila datang kau jadi yang baru? Tak semua. Tak semua. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri yang dipakai di Nusantara ni, ada pendapat mazhab Syafi'i yang kita pakai mazhab yang qadim yang lama. Dan adakah kita di Nusantara boleh gunakan kau jadi dengan kau qadim yang ni? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi kita boleh apply. Di mana-mana saja. Bahkan dalam bab zakat fitrah kita tak ikut mazhab Syafi'i langsung. Jadi tak ada masalah. Dalam bab zakat fitrah kita pakai mazhab Hanafi, langsung tak ikut mazhab Syafi'i. Itu tak ada masalah. Kita boleh mengikut selagi dia tu kafir.
Selagi dia Syafi'i, kita boleh pakai? Kita pakai. Nusantara ke Timur Tengah ke sama. Sama. Jadi kekadir juga, kita boleh guna pakai. Guna pakai. Dan jadi pada dengan ni, dengan kata yakin benda tu, ya. Kita boleh pakai. Dan para orang awam, mazhab dia adalah mazhab mufti. Kita ikut mufti kita lah. Ya. Ha, mufti kita, pendapat mufti kita. Maka sebab tu saya sebut, saya kata, sebenarnya, banyak kaul yang kita tak pakai pun dalam mazhab Syafi'i yang jadi. Contoh dalam kaul jadi mazhab Syafi'i, dagu perempuan aurat. Dagu perempuan ni aurat dalam kaul jadi mazhab Syafi'i. Tapi kita tak pakai, kita pakai kaul qadim, pendapat lama. Pendapat lama, dagu bukan aurat. Ha, sebab tu majoriti orang perempuan dia pakai tudung, dia tak tutup dagu. Ha, sebab bawah dagu ni dianggap bukan aurat. Itu pendapat lama Imam Syafi'i. Nusantara, dia pakai dagu bukan aurat sebab pendapat lama mazhab Syafi'i. Pendapat baru, mazhab Syafi'i, dagu ni aurat. Kalau jadi. Bila kita pergi ke muka Abu Haji, kita tutup. Haa, kita pergi, kita tutup. Tapi ikut pula. Haa, kita tutup. Sebab tu saya kata, di Malaysia ni kita pakai yang Nawawi. Bukan kita tak pakai Nawawi, kita pakai Imam As-Subuti dan Imam Rawi. Jadi, mereka pun campur, ada yang ambil mazhab. Kau lama, ada yang ambil kau baru. Jadi, tak. Kita ikut mufti setempat lah. Jadi, ini yang lebih senang bagi kita orang awam. Wallahu ta'ala. Saya rasa cukup sekadar itu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf tak boleh nak stay bersama-sama dengan tuan-tuan sebab ada program lain. Saya dah janji dengan program saya. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.